Guys, halo semua, kembali lagi di channel gue and Gaming. Di video kali ini gue bakal mau review ya, review salah satu headset gue ya yang dikasih ulang tahun kemarin ya, kadonya kasih om gue ya, sesuai apa yang di mintanya ya kan, kapan mau di review. Nah ini di review nih, oke. Jadi ini gue mau nge-review aja guys ya, untuk sebentar aja ya, mungkin gak usah lama-lama ya durasinya, karena gue juga lagi lelah banget guys, habis ya biasa lah guys ya, kok habis ulang tahun pasti jam-jamnya tuh begadang gitu ya. Jadi sekarang udah tanggal 10 guys, dan nanti mungkin ada gerhana bulan cincin ya, gerhana matahari cincin ya, oke. Nanti ya, gak tahu kapan sih, pokoknya gue harus lihat guys, dan gue harus merekamnya juga dan ingin memasukkannya ke dunia YouTube dan Instagram itu, oke. Jadi ya segini aja sih guys ya, kalau gue mau buka juga ya ini sih ya, soalnya gue kan jauh banget di sini guys, rekamannya dijarakan gitu ya, dijarakan. Ini juga gue mikrofonnya nih gue pegang ya, nggak gini ya bang, nggak gue taruhin guys, soalnya ini nanti takutnya ntar malah nggak kelihatan lagi ya, aduh ribet ya. Jadi ya itu aja sih, coba sih gue agak mundur sedikit, ntar gue skip aja. Nah oke, bakal lanjutin lagi ya guys ya. Ini itu nggak kelihatan ya nih, gue pegang aja lah ya sekalian ya, oke. Soalnya ini gue pakai tangan satu guys, yang tangan satunya ini gue memegang mikrofonnya, soalnya nanti kalau misalnya gue agak jauhin ntar malah yang ada yang nggak denger lagi ya. Oke, kita coba gue taruh aja dulu ya untuk mikrofonnya. Cek, semoga denger ya. Oke cek, jadi untuk ini ya, untuk headsetnya ini gue suka banget guys, soalnya ada lampunya juga ya, disini juga ada pilihan guys, disini ada bisa buat main game, bisa buat chat ya, atau bicara-bicara ya kan, kalau misalnya buat dunia YouTube kan bisa dengerin musik juga, bisa dengerin, bisa ngeliat film ya, atau movie, itu movie kan film. Dan ini disini juga ada pilihan warnanya guys ya, di sini ada pink, ada biru, apa nih, biru muda ya kalau gak salah, ada hitam, itu ada kuning, ada putih, ada biru. Ya ini sih birunya sih biru muda ya, dan ini yang sebelahnya pink ini kayak terus sausnya. Ini ya bisa baca aja sendiri ya, ya bisa baca sendiri aja guys. Cushion color sturdy stone. Gue nggak ngerti bahasa Inggris, dan ya di sini, oke di sini ini guys ada untuk bisa ngomong-ngomong ya, kayak misalnya gue di gamer itu, wah enak banget sih. Tapi ini butuh gini guys, apa kok butuh tuh harus butuh baterai gitu ya, kalau yang itu kan kabel temen-temennya. Jadinya ya kayak nggak bisa jauh gitu guys ya. Kalau ini kan bisa jarak jauh guys ya. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Sebelum kalian buka, pastikan kalian like dulu video ini dan di subscribe juga ya. Yang belum di subscribe, ayo subscribe ya. Monggo di subscribe dulu ya. Oke, kalau yang belum subscribe, yang masih belum like di like. Oke, ini dan share juga ke teman-teman kalian agar kalian bisa subscribe channel gue. Oke, jadi kita langsung aja kita buka. Oke, langsung aja kita buka. Gue penasaran banget. Oh, di sini kebalik kaca, kebalik. Kok kosong? Kok kosong? Ya, sebenarnya ini hanya bungkusnya aja, guys ya. Cuma hanya bungkusnya dan ini dia, guys. Jering-jering, woi, mantap jiwa. Ini bagus sih sebenarnya untuk gue jadi gamer nih. Di sini juga senggol sih.
sini juga ada lampunya ini ya, di sini ya. Di sini setahu gue nih ada lampunya, guys. JBL lah. Ini ada lampunya juga, guys. Ini ada lampunya ya. Gak perlu nih gue hidupin aja bluetoothnya nih ya. Soalnya ini pakai bluetooth aja. Oke, dan ini juga ada lampunya ya di sebelah sininya ya. Habis itu ini, guys. Nah, ini yang paling terpenting nih. Ada tombol on off. Di sini juga ada apa nih, gak tahu gue nih, kayak volume pun besar. Habis itu ini juga untuk bisa angkat telepon, bisa juga bisa skip apalah. Di sini juga canggih lah ya sekarang ya. Canggih lah sekarang. Sana juga ada komputer gua, guys ya. Dapat gua ya, malah komputer. Oke, jadi ini aja, guys, untuk sekedar reviewnya ya. Mungkin ya enggak begitu bagus-bagus amat lah ya. Untuk reviewnya ini enggak begitu sangat-sangat megah ya kan. Jadi ini hanya sederhana saja, guys ya, untuk reviewnya, dan headsetnya kurang lebih bagus ya. Headsetnya bagus banget, guys. Terima kasih untuk yang mendukung gua ya, yang sudah memberikan kado ini, dan adik gua juga. Adik gua masih gua kasihkan, guys ya, namanya. Oke. Gua suka banget sih headsetnya ini ya. Soalnya ini ada lampunya, guys. Oke, gua bakal hidupin bluetoothnya terlebih dahulu karena ini merupakan bluetooth, guys ya. Oke, langsung aja kita hidupin bluetoothnya. Dan kita skip gitu. Oke, ini dia, guys. Oke, ini dia, guys, untuk penampakannya. Wah, ada lampunya, mantap. Dan ini di bawah sini, tuh, di situ. Oh, hey, sorry, kocak. Di situ, tuh ada lampunya juga, guys. Di sini tempat untuk pengecasannya yang di sini nih. Di situ yang tadi gua tunjuk itu ya, oke. Ini sebelahnya juga ada, guys ya, sebelahnya juga ada lampu, guys. Wow, mantap jiwa sih ini. Tapi ini, guys, ini yang pakai hidupinnya tuh yang ada on dan off nya itu ya, di situ ya. Oke, okay. Di sini ya, bagus sih, bagus. Terima kasih ya untuk adik gua dan juga untuk om gua ya, atau keluarga gua yang ada di rumahnya di Sesetan, teman-teman ya, rumahnya di Sesetan. Thank you banget ya sudah ngasih. Sekarang ini sudah di review dan ini jadi milik gua sekarang. Semoga aja nggak sampai rusak, dan gua akan jaga ini baik-baik. Oke, okay? So mungkin hanya segini dulu untuk video ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jadi see you di next uploadan yang selanjutnya. See you again, bye bye. Close till I get up. Time is barely on our side.